Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila nikmat Allah itu dihitung, tidak akan ada habisnya. Ya ikhwan fillah, Allah menciptakan siang untuk mencari penghidupan dan malam untuk mengistirahatkan badan. Tetapi setelah terjadinya lockdown di mana-mana, dunia menjadi berubah. Dan tahukah Nabi kita, Nabi Yunus alaihissalam, dahulu pernah di lockdown lebih dahsyat daripada ini, di dalam perut ikan paus, di dalam kegelapan lautan. Tetapi karena beliau mengakui kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, aku telah berdosa, aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah keluarkan dia dari perut ikan paus itu dalam keadaan selamat. Teman-teman, peristiwa ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ma nazala bala'un illa bizanbin wa ma rufi'a illa bitaubah. Untuk itu, marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan muhasabah diri, dengan mohon ampun kepada Allah dan berdoa kepadanya. Semoga Allah menghilangkan wabah ini dan kita bisa hidup di dunia dengan damai. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.